Baik saudara, masih bersama Gus Ridwan Fadilah, pengasuh Majelis Bahrul Hikam Japar, di mana sedang menuju ke lokasi selanjutnya, yaitu Watu Bledag, di mana di sana banyak hal-hal mistis ataupun gaib, dan semoga nanti bisa mendapatkan pusaka selanjutnya. Baik, ini adalah jurang sangat terjal. Ini saudara, di sini banyak sekali aura, gumpalan-gumpalan energi yang sangat luar biasa ya. Pastinya di sini banyak pusaka ya. Tapi mungkin untuk selanjutnya. Jadi untuk malam ini tetap saya langsung menuju ke Watu Bledag ya. Untuk di Watu Bledag nanti saya akan mengambil untuk yang di sini karena sangat besar energinya, gumpalannya ya. Waduh, kayaknya cukup menguras tenaga. Jadi tetap saya menuju yang ke Watu Bledag saja ya. Nanti di sana kita ambil, mudah-mudahan kita berhasil. Untuk yang di sini luar biasa, tapi tercoba dilihat, waduh kan. Wah, ini sangat-sangat luar biasa ini. Wah, gumpalannya, energinya mantap. Untuk hari berikutnya ya, kita nanti kejar yang di sini. Sekarang kita kejar di Watu Bledag. Oke. Baterai kurang. Oke. Dulur, ini saya sudah berada di Watu Bledag ya. Watu Bledag. Watu besar sekali yang energi gumpalan energinya sangat luar biasa di sini. Oke, saya minum dulu ya karena capek banget tadi berjalan dari Gedung Bendol menuju Watu Bledag. Ternyata luar biasa energinya juga, waduh mantap. Saya minum dulu, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nanti kita akan coba menarik di sini ya. Mudah-mudahan kita nanti berhasil. Ini aura sudah mulai ada ya. Coba kita tarik. Oke. Ini kita coba ya. Saya hadirkan dulu. Energinya sudah luar biasa, sudah terasa ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul pusaka. Assalamualaikum ya ghaibul pusaka. Assalamualaikum ya khatamul pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya khatamul pusaka. Hadir, hadir, hadir. Ya, ini mulai ya. Di sini sangat terasa ya gumpalannya. Luar biasa. Ya, di sini suaranya di sini ternyata. Oke. Kita tarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, af'alullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allah. Nih, energinya energinya luar biasa di sini ya, sangat luar biasa. Nggak tahu, mudah-mudahan kita ya coba kita lihat sini. Airnya disiapkan ya. Ini luar biasa ya energinya ini. Gumpalannya mudah-mudahan bisa berwujud. Ini masih berbentuk energi ya. Belum bisa ada bentuknya. Nanti kita coba. Coba. Dekat coba sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sirdat sifat khaib wujud, sirdat sifat khaib wujud, sirdat sifat khaib wujud. Allahu Akbar. Sirdat sifat khaib wujud, sirdat sifat khaib wujud, sirdat sifat khaib wujud, sirdat sifat khaib wujud. Allahu Akbar. Ya ini ya, alhamdulillah berhasil, kita sudah dapat dua ya malam ini. Ini coba batu apa, saya kurang paham bentuknya. Oh, batunya hijau ya. Duh, luar biasa. Ini bisa dibuat untuk akik ya. Kalau ada yang mau mahari silahkan. Ini ya, luar biasa ini. Nah, ya besar juga daripada yang tadi. Oke. Saudara, malam ini pada malam satu suro ya, cukup luar biasa untuk penarikan benda huibnya. Kita sudah mendapatkan dua benda pusaka. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat ya. Oke, alhamdulillah. Tentunya aura-aura itu masih banyak, tapi karena kita nanti akan menunggu datangnya satu suronya ya. Jadi awal tahunnya, tadi sore kita sudah baca doa akhir tahun ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dan kita nanti menunggu sampai pagi ya, atau nanti jam 1 malam itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah berada di tanggal 1 suro. Nah, maka dari itu nanti pada tanggal 1 suro kalian berdoa di awal tahun ya, supaya kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mudah-mudahan diberi kebaikan dunia dan akhirat nanti. Oke, ini kita sudah berhasil mendapatkan dua pusaka ya. Ini bisa dilihat. Ini tadi yang lukulo dan ini yang watu bledak, luar biasa ini. Ini bentuknya agak kayak hitam, kayak hijau ya. Kalau ini agak transparan ya, ada hitam-hitamnya juga. Tapi cukup luar biasa ya. Oke. Terima kasih sedulur yang dirahmati Allah. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasilnya yang tadi ya. Masih panas. Oke. Belum dinetralisir.
Nah, ini ya. Nanti kita netralisir supaya tidak panas, oke? Okay?